Apa tutur kita di kantor bupati ini? Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku koordinator lapangan aksi tersebut menyampaikan dan ingin meminta tuntutan kepada Bapak Bupati Asahan agar segera memanggil dan kalau bisa mencopot Kadis dan Kabid PMD, karena kami menduga bahwasanya Kadis dan Kabid PMD tidak layak dan tidak pantas untuk menduduki jabatan tersebut. Karena kami juga mendapatkan hasil dari temuan lapangan bahwasanya Kabid PMD ikut serta dalam bimtek tersebut. Tadi terkait ada sempat keos tadi terjadi. Jadi izin saya akan menyampaikan, karena kami hanya menaruhkan kereta di depan gedung kantor Bupati Asahan, namun oknum Satpol PP menggeser dengan alasan aturan. Jadi saya menjelaskan bahwasanya, Bang, jika ingin menegakkan aturan, saya orang paling depan membackup Satpol PP untuk menegakkan aturan. Salah satu contoh yang saya beri, hiburan malam ditutup di Kabupaten Asahan. Dan kami juga menduga bahwasanya Satpol PP Asahan menerima setoran dari pihak hiburan malam. Kenapa saya berani menyampaikan ini ke awak media? Karena jelas di depan kantor Satpol PP Asahan, hiburan malam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.